Bagi sebagian orang, memiliki benda mahal tentu menjadi sebuah kebanggaan. Benda-benda berharga fantastis ini menjadi salah satu benda yang diperebutkan oleh para miliarder dunia. Meskipun harganya luar biasa mahal, namun keeksklusifannya menjadikan benda-benda mahal ini menjadi simbol kekayaan. Tak melulu digunakan untuk keperluan sehari-hari, benda-benda mahal ini didesain secara terbatas untuk koleksi. Tak heran, hal ini membuat harganya semakin melambung tinggi. Pemirsa, inilah 7 benda termahal di dunia versi On The Spot. Benda termahal pertama adalah mobil termahal di dunia. Lamborghini meluncurkan sebuah mobil spesial bernama Veneno Roadster. Supercar dengan model agresif dan berstatus edisi terbatas ini memiliki harga 3,9 juta pound sterling atau sekitar 75 miliar rupiah. Supercar mewah ini didesain dengan atap terbuka. Veneno Roadster mengusung mesin V12 berkapasitas 6.500 cc yang memiliki performa 750 tenaga kuda. Dengan mesin tersebut, supercar ini mampu melesat dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 2,9 detik. Kecepatan tertinggi supercar ini mencapai 355 km per jam. Veneno Roadster hanya diproduksi 9 unit di dunia. Untuk kalangan miliarder dan pecinta mobil dunia, tentu saja koleksi ini menjadi ajang persaingan untuk mendapatkan varian mewahnya. Para penggemar dunia otomotif kendaraan roda 2 juga tak segan merogoh kocek dalam-dalam untuk memenuhi hasratnya. Terbukti dengan akan diluncurkannya motor ini. Sebuah bengkel modifikasi di Denmark, Lauke Jensen, memproduksi sepeda motor yang diklaim akan menjadi yang termahal di dunia. Sepeda motor bernama Goldfinger ini dijual dengan harga 1 juta dolar atau sekitar 11,5 miliar rupiah. Harga fantastis ini memang pantas digelontorkan, mengingat bodi motor ini dilapisi emas 24 karat dan ditutupi 250 buah berlian kecil dengan total lebih dari 7 karat. Kemewahannya bertambah dengan jok yang dilapisi kulit buaya berwarna cognac unik. Seluruh proses pembuatan motor berlapis emas ini menggunakan tangan-tangan terampil. Namun sayangnya, petinggi Lauke Jensen menolak untuk memberitahu nama pembeli sepeda motor super mewah ini. Menurutnya, meski harganya sangat mahal, beberapa peminat tertarik untuk membeli dan menjadikan Goldfinger salah satu koleksi mereka. Bernama The Mowawatt 1001 Knight Diamond Purse ini menjadi benda termahal berikutnya. Harganya yang selangit bahkan mengantarkan tas wanita ini masuk ke dalam Guinness Book of World Record. Tas bertabur ribuan berlian nomor 1, tepatnya 4.517 buah berlian. Tak hanya itu, tas ini juga berhiaskan dengan emas 18 karat. Tak heran jika harga tas ini mencapai 43,25 miliar rupiah. Sejak dinobatkan menjadi yang termahal tanggal 23 November 2010, hingga kini belum ada lagi tas mewah yang mampu menandinginya. Tas berbentuk hati ini juga berkali-kali dipajang di berbagai pameran barang mewah, lengkap dengan sertifikat dari lembaga pencatat rekor dunia. Kilauan yang terpancar dari tas ini membuatnya semakin terlihat elegan dan terkesan mewah. Hanya konglomerat super kaya saja yang sanggup menenteng tas fantastis ini. Pengerjaan dalam penggabungan ribuan berlian juga bukanlah hal mudah. Butuh waktu sekitar 4 bulan dengan tenaga dari 10 orang seniman untuk menciptakan tas super mewah berbentuk hati ini. Adalah sepatu boot istimewa seharga 40 miliar rupiah. Sepatu boot ini merupakan rancangan label fashion asal Belgia bernama AF Van der Voorst. Harganya yang fantastis disebabkan karena sepatu ini ditaburi batuan berharga. Terdapat 40.000 batu permata termasuk 4.783 gram emas dan 39.083 butir berlian dengan warna champagne, abu-abu, dan merah muda.
Booth istimewa ini adalah hasil kolaborasi dengan Daero, sebuah perusahaan berlian terkemuka. Seluruh proses pengerjaannya dari mulai pemilihan hingga pengaturan berlian dilakukan selama lebih dari 30.000 jam. AF and the Bars menambahkan logo berbentuk silang yang juga terbuat dari berlian langka berwarna kemerahan. Sepatu ini diciptakan sebagai bagian dari program Belgian Spirit di acara tahunan Business of Design Week di Hong Kong. Kini booth ini menjadi koleksi museum emas di Antwerp, Belgia. Perusahaan boneka di Jerman, Steiff, mengeluarkan koleksi spesial untuk memperingati ulang tahunnya ke-125. Tak tanggung-tanggung, perusahaan ini mengeluarkan koleksi bernilai sangat mahal, yaitu sebuah boneka beruang seharga $84,000 atau sekitar 900 juta rupiah. Boneka beruang ini memiliki harga selangit lantaran mulutnya terbuat dari emas murni. Selain itu, bulu halus boneka beruang ini juga terbuat dari benang emas. Mata teddy bear terbuat dari batu safir dan iris matanya terbuat dari butir berlian. Perusahaan Steiff mengatakan bahwa boneka teddy bear spesial ini merupakan yang pertama di dunia. Spesial karena tidak banyak orang yang mau membelinya dan jumlahnya juga sangat terbatas. I would everywhere for you. I even did my hair for you. I bought new. Berikutnya adalah gaun spektakuler yang dijual dengan harga 54 miliar rupiah. Gaun yang dirilis pada Ukraina Fashion Week ini dihiasi dengan 50 karat berlian hitam seberat 13 kilogram. Gaun ini merupakan salah satu dari 7 gaun bertahta berlian karya dari desainer Inggris Debbie Winger. Bagian korset gaun ini berhiaskan berlian 25 karat. Pembuatan korset gaun ini sendiri mencapai 6 bulan lamanya. Selain berlian hitam, gaun ini juga dihiasi dengan berlian putih dan batu-batu berharga lainnya. Gaun karya Debbie ini secara resmi telah diluncurkan pada Billionaires Club di Monte Carlo sebelum akhirnya mengikuti tour yang berakhir di Ukraina Fashion Week. Debbie Windham sendiri adalah desainer penyabet predikat sebagai gaun terbaik pada 2005 lalu. Rancangan Debbie mulai dikenakan oleh para selebriti dunia, mulai dari Kate Winslet, Hilary Swank, Rebecca Ferguson, dan puluhan selebriti Hollywood papan atas lainnya. Sepeda ini memiliki harga yang sangat fantastis. Bagaimana tidak? Harga satu unitnya mencapai 80.000 euro atau 1,2 miliar rupiah. Sebuah perusahaan asal Skandinavia bernama Aurumania hanya memproduksi sepeda ini 10 unit. Setiap unitnya, sepeda ini dihiasi dengan 600 buah kristal Swarovski dan emas 24 karat. Aurumania adalah sebuah perusahaan sepeda yang telah memiliki nama besar sebagai produsen sepeda dengan kualitas super. Aurumania Gold Bike Crystal Edition ini merupakan sepeda termahal yang pernah mereka produksi. Selain emas 24 karat yang mendominasi permukaan jenis sepeda ini, untuk bagian sadel, mereka menggunakan kulit kualitas terbaik berwarna bronze brown, sehingga sesuai dengan warna rangka sepedanya. Seorang pembeli dari London yang tak disebutkan namanya, memajang sepeda ini di dinding rumahnya sebagai karya seni. Pemirsa, itulah ketujuh benda termahal di dunia versi Pandasport.